sudah mati duluan dan masuk ke surga, mereka bikin apa di sana? Orang yang di surga terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Kenapa mereka menyembah? Karena mereka kagum sekali. Apa yang dikerjakan Tuhan itu begitu indah. Maka waktu mereka sadar keindahan, mereka menyembah. Baru selesai menyembah, lihat lagi. Masih begitu banyak hal yang indah. Mereka menyembah lagi. Berarti kita di surga tidak henti-henti mengkagumi pekerjaan Tuhan, mengkagumi kebesaran Tuhan, mengkagumi karya Tuhan. Berarti iman kita untuk mengerti Tuhan sampai sudah mati masih bertumbuh terus dan tidak henti-henti. Sangat bernilai adanya. Jadi di surga kerja apa? Terus menikmati Tuhan, melihat, menemukan kebesaran Tuhan, dan terus memuji Tuhan.